bikin enak ini di titinya, alias di titi pakai lesung. Di sini apa bahasa lesung, Mama? Ngisung. Hah? Ngisung. Ngisung? Iya. Ngisung. Aromanya sungguh membuat lapar. Ya Ulami, Mama. Masak apa ini? Tunut tairi. Tunut tairi. Iya. Oh, teri ya itu? Oh, ikan teri. Kita mau bikin apa, Mama tadi? Awai ngulua. Awai ngulua? Atairi? Tairi. Ah, sebenarnya itu mau bikin sambal teri, tapi ala Sumba punya. Ini resep tradisional asli orang Sumba ya, Mama. Langsung aja kita bikin, Ma. Ya? Iya. Yuk, ayo. Bikin enak ini di titinya, alias di titi pakai lesung. Di sini apa bahasa lesung, Mama? Ngisung. Hah? Ngisung. Ngisung? Iya. Ngisung. Ini yang bikin enak, ngisungnya yang bikin enak. Iya. Lalu yang kasih hancur. Iya, Mama. Tenang ya, Mama. Tunggu ya, siap makan aja. Halia alias jahe, kemangi, tomat, dan cabai ikut masuk mengisi ngisung. Dititih semuanya. Numbuknya sih gak seberapa capek. Tapi karena abis rencah tadi, lumayan pegel juga rasanya. Juga capek. Ini paha sakit semua, Ma. Gara-gara rencah. Ma, iya. Juga keringat. Ketip api. Ketip api di dapur capeknya, Ma. Oh, cicip riuk. Capek di dapur sama capek di sawah sama ya, Ma? Iya, capek. Sama-sama capek. Ah, iya, iya, iya. Ma, ini udah, Ma. Apa lagi? Ambil ubi, tunggu dulu. Oh, iya, iya, iya. Ubi ya? Iya. Makan sama ubi. Makannya sama ubi. Batu ini, mah. Bukan batu. Apa? Ubi manusia. Ubi manusia? Iya. Coba lihat. Wih. Ini teman makan buat teri ya? Iya. Wih, besar sekali nih. Wuh. Hah, ini dia salah satu makanan pokok orang Sumba. Selain jagung, dia punya juga ubi seperti ini. Tapi saya baru tahu ubinya bisa sebesar ini dan seberat ini. Bisa sampai 3 kilo. Dan cuma setahun sekali ya, Mama? Iya. Langka banget nih, jadi bisa dapat ubi manusia kayak gini. Aduh, pengen cepet dimakan di apa ini, Ma? Direbus di apa ini? Ya, direbus aja ya. Iya. Oke. Ya. Wah, harus menunggu 1 tahun baru Mama bisa dapat si ubi manusia ini. Nah, ya udah. Nah, coba ya, Mama. Kayaknya enak. 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 Enak sekalinya dong. Enak ya? Iya. Tinggal sama ini ubi manusia ya. Makan dengan ini. Nah, iya. Uniknya, jika ada yang ingin membeli ubi raksasa ini, berapapun harga yang diberi penjualnya, tidak boleh ditawar lagi. Kata Mama Bonya, membeli ubi manusia berarti harga mati.